Ini nih, siapa ini? Gak ada yang aku nih, Mas. Mana tuh kita? Tuh di dulu, Kang. Mana mana? Cek. Lah, benar kayak video aku lah. Benar video aku lah. Sekarang saya acungkan tangan. Yang tadi setar balap siapa? Acungkan tangan, saya tahu. Acungan tangan cepat, yang tadi balap sampai gini-gini siapa? Kenapa kamu? Galunggung. Ha! Kita lihat di depan cuaca cukup bagus. Saya akan gabung sekarang dengan tim Monggalunggung. Mereka sudah siap di sana di mes tim Monggalunggung. Saya sekarang berangkat dari rumah menuju ke sana. Nanti insya Allah di sana kita akan kembali lagi malam hari ini melaksanakan tugas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Jangan lupa saksikan terus channelnya Maucu Production dan aksinya dari tim Monggalunggung. Oke, terima kasih. Malam ini sudah dilaksanakan kegiatan penindakan atas laporan masyarakat. Nah, ini sangat penting nih laporan masyarakat pada tim Monggalunggung khususnya ya. Ada informasi anak-anak remaja melaksanakan kegiatan kebut-kebutan. Dan ini langsung direspon oleh tim Monggalunggung. Terima kasih kecepatan dalam merespon, kecepatan dalam bertindak, dan hasilnya pun juga sudah kita amankan 34 orang ya, dengan jumlah kendaraan juga cukup banyak yang kita amankan, dan betul aktivitasnya cukup banyak. Nah, apalagi situasi dalam sekarang masa PPKM darurat yang tidak boleh ada aktivitas masyarakat yang tidak esensial dan tidak kritikal, tidak boleh ada aktivitas berkerumun, ya apalagi sudah sampai dengan mengganggu warga sekitar. Karena kebut-kebutan tidak hanya mengganggu masyarakat sekitar saja, tapi juga dapat menimbulkan kerawanan, terjadinya kecelakaan, menimbulkan kerugian korban jiwa dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan tindakan tegas ya kepada para remaja yang tadi malam kita amankan. Kita lakukan tindakan selain tindak pidana ringan yang kita akan berlakukan ini supaya memberikan efek jerah kepada masyarakat dan kepada anak-anak remaja yang memanfaatkan situasi ini. Karena memang dengan adanya PPKM darurat ini ada pembatasan-pembatasan, ada ruas jalan yang kita tutup, sehingga ini jangan dimanfaatkan untuk aktivitas yang menyalahi aturan. Ya, ini juga pelajaran kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada lingkungan untuk mengawasi aktivitas keluarga, anak-anak, atau warganya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai ketentuan saat ini. Ya? Terima kasih, Munah. Terima kasih, Monggalunggung. Mantap. Wow!
kita helm juga. Kalau kita nggak semua, kita helm semua. Kita helm semua. Sini. Coba sini, silakan. Sini, silakan. Apa maksudnya ini? Apa ini maksudnya itu? Getar. Ini buat apa? Hitung pi, jumlah pi. Berapa pi? Ah, itu mah disebutkan. Diumpetin ini mah nih? Apa yang diumpetin nih? Mana apa ya? Gak ada yang ngaku ya? Ini nih, apa ini? Gak ada yang ngaku nih mah. Mana sih kita? Tuh di dulu belakang. Mana mana? Cek. Ayo, baik. Hah? Informasinya dari mana? Dari IG, Pak, ya. Dari IG? Ada IG-nya? Enggak ada. Hah? Teman. Di teman IG. Assalamualaikum, Pak. Ya. Ini dari Polres Tasikmalaya Kota. Anak Bapak ini lagi nonton balapan, mungkin balapan di sini ketangkap sama Polres Tasikmalaya Kota, Pak, di jalan di depan Jembar nih. Jembar. Jadi gimana, Pak? Nanti anaknya saya balikin. Untuk motornya nanti saya kasih STP dibawa ke Mako ya, Pak, ya, untuk diperiksa ya. Nanti anaknya bisa saya balikin, tapi motornya nanti saya pakai STP untuk diperiksa ke kantor ya, sama anak-anaknya nanti hari besok ke kantor ya, Pak, ya. Oh gitu. Baik, saya kantor jam berapa, Pak? Besok jam 9, Pak, ya. Oh, jam 9. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, guys, ini kita ada laporan dari masyarakat. Para masyarakat bahwa di sini sering sekali ya setiap malam balapan liar ya. Ternyata kita bagi tim Monggalunggung ini kita menggunakan preman sebagian dan tim tindak sebagian. Alhamdulillah ini ketangkap semua. Ya. Sekitar 20 motor kita tangkap ya malam ini karena meresahkan warga ya. Bawa sini balik mukanya ke sini balik. Oh, ini anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong galak kota ya. Ini kalian ini saya tindak ya kalian. Kalau misalnya satu kali lagi balapan, nanti kalian saya tipiringkan. Ya. Masker kamu mana maskernya? Ah, ini tidak pakai masker juga ya, coba. Ini protokol kesehatannya mana? Masker kamu mana maskernya? Ah. Acungkan tangan yang masih sekolah. Acungkan tangan. Mana yang masih sekolah? Oh. Ini udah lulus, Pak. Kamu tahu aturannya sekarang lagi apa? Hah? Simpan di bawah. Lagi apa coba? Hah? Lagi siaga apa sih sekarang? Kamu tahu enggak seharinya berapa yang meninggal? Udah himbauan dari pemerintah kamu di rumah, jangan keluar rumah, malah balapan kalian. We'll be right back.
17 tahun? Oh? Hah? Mau diulangi gak ini? Gak apa. Nanti saya laporin ke kepala sekolahnya ya. Pancasila keras. Yang keras. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya acungkan tangan. Yang tadi setar balap siapa? Acungkan tangan. Acungan tangan, saya tahu. Acungan tangan cepat, yang tadi balap sampai gini-gini siapa? Kenapa kamu? Nyobain. Nyobain apa? Tahu nggak kamu jam berapa ini berisiknya sama warga? Ha? Kenapa kamu balap-balapan? Nyobain buat apa? Ini bukan jalan buat tes balap-balapan. Hah? Ini kan jalan raya umum. Kamu di sirkuit sana kalau balapan. Mau kapok nggak? Mau diulangi ya? Jangan kayak gitu, ya. Malu-maluin kamu masuk sekolah. Kelas berapa? Kelas 3 apa? SMK mana? YPS. Nama kamu siapa? Doni. Kelas apa kamu? TSM. Hah? TSM. Ya ini masih sekolah, coba bayangkan ya, ini mau jadi apa? Generasi bagaimana kalau misalnya kalau kamu seperti ini, kamu tuh generasi penerus, kamu jadi balapan kayak gini ya, kamu kapok ya. Oke guys, ini orang ini kita tindak bawa ke Polres Tasikmalaya Kota.